Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Ini efeknya udah jadi sesuai permintaannya, warna hitam, to my beloved son, train by AHS. Ini isinya terdiri dari, ini digeser-geser aja punten nih, karena space layarnya nggak terlalu gede ya, tempatnya gitu maksudnya. Nah, ini terdiri dari ampli, clean amp, distorsi, autowah, dan akustik simulator. Untuk akustik simulator ada bright counter dan bottom, ini levelnya. Untuk autowah yang paling utama sih decay, sensitif, dan resonance ya. Ini ada clip, sebetulnya ada clip, cuman di sini saya nggak terlalu fokus di clip, ini fokus di tiga ini aja untuk autowah. Ini clip untuk apa ya, untuk ducking ya, kayak envelope filter gitu. Untuk distorsi ini ada drive, level, bass, middle, treble, dan ini untuk scoop high, untuk scoop mid, untuk scoop mid nih, ini karakter distorsinya. Nah, untuk M ini standar, level, bass, middle, treble, jadi tone control ya. Saya jalan dari ampli HK Silver edisi ke efek ke gitar saya pakai Ibanez S-Series. Saya mulai dari, oh ya, ini outputnya 1, ini inputnya 1, 9 volt negative center. Ini dimulai dari ampli, ini true bypass, jadi ini bebas lah, bisa diatur sesuai. Ini treble nya ini middle-nya, ini bass-nya, ini saya pasang di flat. Ini bisa dipakai buat coloring sound juga, bisa buat booster juga gitu kan, lebih gede. Itu ini untuk distorsi, ini ke bawah dulu semuanya. Ini scoop middle, nah ini untuk karakter distorsi, ini ke atas beda lagi suaranya, lebih kenceng. Ini ke bawah, ini ke atas, ini beda lagi, udah di stop. Kalau ini ke atas, ini udah high gain nih, noise-nya segini. Saya rasa untuk distorsi simple ya, seperti itu. Barusan panduannya ini scoop middle, ini karakter distorsi, ini bebas lah kamu kemana. Ini mulai dari yang standar, ini lebih kenceng lagi, ini ke bawah, ini ke atas, ini sudah lebih kenceng lagi distorsinya. Untuk maksimal distorsi ke atas semuanya. Lanjut ke auto. Untuk sensitifnya, kalau Kang pengen main dinamik di picking, ini kalau pull kayak gitu. Kalau ini untuk ducking nih kesini, jadi lebih lebih apa ya, lebih
Kalau kesini lebih ke auto wash. Pakai distorsi. Ini untuk akustik simulator. Ya, mendekatilah, mendekati ke sound akustik lah gitu. Ini. Di sini ada bright, bottom, counter, sama level. Jadi bass, middle, treble, level gitu intinya. Bebas lah mau di setting seperti apa. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.